Pemerintah Provinsi Riau bersama perwakilan Pemko dan Pemkab Kampar serta pengurus ISSI Riau melakukan rapat mematangkan pelaksanaan Tour de Muara Takus tahun 2022. Bertempat di Aula Menara Lancang Kuning, kantor Gubernur Riau, Sekda SF Haryanto, memimpin rakor bersama perwakilan Pemko Pekanbaru, Pemkab Kampar, dan Ikatan Sepeda Sport Indonesia Provinsi Riau, yang membahas pelaksanaan Tour de Muara Takus tahun 2022. Kegiatan ini direncanakan pada 12 November 2022 mendatang. Dalam rapat ini membahas persiapan yang harus dilakukan termasuk berbagai event pendukung. Sekda Provinsi Riau SF Haryanto menjelaskan, nantinya Tour de Muara Takus akan dimulai dari Polda Riau dan berakhir di Komplek Candi Muara Takus dengan satu etape. Nantinya selain ada event balapan, juga menampilkan event budaya dan ekonomi dan mengangkat potensi lokal. 12 November. Ya, dan ini dilaksanakan nanti melibatkan dari ISI ya sebagai pelaksananya. Berapa etape itu? Satu etape aja. Itu lebih kurang 125 km dari mana ke mana? Dari nanti startnya di Polda Riau dan berakhir di Muara Takus. Harapan dengan event ini seperti apa? Ya, pertama di sini kita di sini menggandengkan ada olahraganya, ada pariwisatanya, dan ada kegiatan sosial. Nanti kita di situ nanti ada mengenalkan Candi Muara Takus, dan begitu juga nanti ada kita mengadakan pasar murah nanti di sana. Rapat persiapan Tour de Muara Takus masih akan berlanjut beberapa kali untuk mematangkan kegiatan tersebut. Hermansyah melaporkan.